Okey, sangat-sangat special hari ni. Saya tak akan make up diri sendiri, tetapi saya akan make up salah seorang saya punya peserta yang join saya punya ruangan yang sedang tunggu makeover di Instagram dan juga Facebook saya. Okey, saya perkenalkan saya punya peserta yang bertuah iaitu Cik Ali. Apa khabar Cik Ali? Alhamdulillah, sihat. Okey, hari ni yang bestnya tutorial kali ni saya akan enhancekan dia punya natural beauty plus kita akan bantu untuk wanita di luar lebih berkeyakinan bila memakai makeup. Okey, so stay tune dan tengok step by step makeup yang saya akan buat lagi. Okey. Kita mulakan dengan melukis kening dengan gel liner kod Espresso Brown. Biasanya saya memang mulakan makeup air mata dulu. Bila dah siap nanti, baru mulakan dengan foundation. Mulakan dari hujung dan slowly bawa ke depan kening. Make sure di bahagian depan kening tidak terlalu gelap. Next step, saya conceal dengan Dawn Skin Foundation atas dan bawah sisi kening. Selain tu, teknik ini juga akan tutup area bulu kening yang tidak kemas. Blend dan terus kena jadi terbentuk cantik kan? Sebelum mula solekan mata, siapkan eye primer pada kelopak mata. Ratakan dengan jari. Nak tengok tak beza colour eyeshadow lepas pakai eye primer? Yang ni colour yang sama saya sapukan pada yang ada eye primer dan yang tak ada. Totally berbeza kan? Mula-mula saya sapukan colour dark brown dengan blending brush pada corner mata. Fungsi teknik ni saya nak cari dan create crease baru supaya kelopak mata lebih terbentuk. Yang ni ialah HD Signature Eyeshade kod Romantic Bold Smoky. Ada 3 colour yang memang romantik sangat iaitu coklat, kelabu gelap dan silver. Saya mulakan di corner mata dengan color coklat dari HD Palette. Untuk transition color, saya sapukan coklat kemerahan pada crease tadi. Saya nak bentuk mata ni lebih deep pada area kelopak. Tapi tak nak keterlaluan sebab konsep kali ni ialah natural eyeshadow. Next, saya sapukan color silver dalam HD Palette pada tear duct dan di bawah mata sikit. Lepas tu, saya top up warna kelabu gelap semula pada hujung soket mata untuk tone downkan balik overall makeup pada mata. Celak Dawn Pencil Liner ni, saya sapu dekat dengan bulu mata dan dalam mata sikit. Lepas tu, saya sapukan sikit pada bawah mata bahagian hujung je macam ni. Then, sapukan warna brown matte untuk celak tadi supaya lebih soft. Curlkan bulu mata dulu kalau jenis bulu mata yang lurus. Lepas tu, sapukan long lash mascara. Nampak tak berus melingkar tu? Bila pakai, bulu mata akan disalut sehelai demi selai. Jadi, bila semua bulu mata dapat coating, naturally akan nampak tebal dan lebat.
Jangan lupa masa sapu buat zigzag sikit supaya maskara lebih coating dan sempurna. Handmade eyelashes ni optional je ya. Saya pakaikan kod 03 untuk natural look. Selain tu rasanya memang sangat ringan. Tolak sikit eyelashes tu supaya melentik. Lepas pakai, simpan balik eyelashes di bekas asal dan boleh diguna semula. Saya top up lagi color kelabu gelap dalam palette HD untuk create ilusi deep crease. Celak yang sama, saya gunakan untuk conceal kesan gum pada eyelashes bersama brush halus. Untuk highlight pula, saya ambil color beige. Lepas tu, ambil tisu atau cotton pad dan sapukan makeup remover pada bawah mata untuk bersihkan sisa makeup yang jatuh. Bagi skin yang dry, saya sapukan pelembap dulu dan baru saya apply makeup base. Ia menjadikan sulekan tahan lama. Saya sapukan Dawn Skin Foundation kod 01 dengan flat brush untuk conceal area dark circle. Saya gunakan juga sebagai highlight pada dagu, tulang hidung dan dahi. Kemudian blend sampai sekata. Untuk the whole face, saya pakai Dual Skin Foundation kod 03 iaitu Too Pretty. Saya spray dulu dengan collagen toner pada brush dan bila apply nanti akan nampak naturally, especially bila berpeluh. Saya sapukan pada area yang belum ada foundation. Perasan tak ada dua kali yang berbeza di situ. Highlight ni juga bertindak sebagai brightenkan skin tone. Tak semestinya nak nampak cerah, kena sapu satu muka colour foundation yang putih. Bila kita mix dan apply pada area tertentu, nampak lebih natural. Untuk bronzer, make sure sediakan dua brush. Satu kecil dan satu sederhana. Bulunya mesti jenis fluffy macam ni. Kita mulakan untuk pelipis pipi, bawah rahang dan anak rambut. Untuk natural look, jangan overdone bahagian contouring. Nanti dah hilang kesan feminin di muka. Lepas tu contour hidung pula. Lalukan pada sisi tulang hidung. Patah hidung yang kita nak create kenalah logik. Jangan terlalu kecil ataupun dilebarkan dari asal. Simply Gorgeous kod 01 saya gunakan untuk set foundation di area bawah mata. Lepas tu baru saya pakai Dawn Matte Powder dengan face brush untuk seluruh wajah. Saya sapukan tipis je.
Dengan brush yang sama, saya akan sapukan pula baked face powder seluruh muka untuk bagi efek glowy. Bright Glow Blush untuk Tangerine Coral saya lalukan pada buah pipi. Then saya top up blusher color pink dalam palet STC KJ untuk menyerlahkan warna skin. Untuk highlight, saya pakai baked face powder tadi dan lalukan pada tulang hidung, bawah mata dan in between contouring pipi serta dahi sikit. Moisture Sensation Lipstick ni kalau nak sentuhan light, sapu dengan brush. So kita boleh kawal hasil warna yang keluar. Then saya top up dengan Heavenly Glitter Gloss supaya overall look nampak fresh. Last touch up, saya sapukan doll pencil yang color putih pada waterline supaya nampak mata lebih bercahaya. Sebelum ni saya pakai makeup base dan saya pakai stick foundation. Saya paling suka Dolsky foundation saya baru guna sebab dia menampakkan muka saya sekata je. Saya suka part mata sebab dia nampak lebih menonjol. Selepas di makeover Lipuan Yati, saya rasa saya nampak lebih matched dan lebih yakin.